Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa, kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Guys, selesai sudah perjuangan para relawan Amin dan Ganjar Mahfud untuk menuntut kecurangan di Mahkamah Konstitusi. Dan hasilnya adalah semua gugatan 01 dan 03 ditolak karena tidak terbukti dengan apa yang digugat oleh pihak 01 dan 03. Sementara itu, para ulama dan tokoh Islam dengan tegas mengingatkan MK dan juga rezim untuk sadar karena azab Allah itu sangat pedih dan nyata. Wow, dahsyat. Seperti apakah videonya? Mari kita saksikan. Let's go. Itu yang mulia, saya mengajak kepada yang mulia untuk bertobat, untuk kembali ke jalan yang lurus, jalan siratal mustaqim, jalan yang diridhai Tuhan. Saya berharap bahwa para hakim Mahkamah Konstitusi mengurai akar masalah pilpres yang terjadi pada tahun 2024 ini sebagai nepotisme dan dugaan penyalahgunaan kekuasaan presiden. Dan karena itu, Jumat yang mulia ini, Jumat yang penuh berkah ini adalah hari yang penuh berkah yang dirahmati Tuhan untuk bertobat. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok seluruhnya permohonan, ditolak, gak satu menolak pun yang permohonan luar biasa untuk seluruhnya. Pendapat berbeda atau dissenting opinion. Padahal bukti-bukti fakta itu banyak beredar di internet. Terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari tiga orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arif Hidayat sebagai berikut. Dipersilakan. Termohon telah secara jujur menyampaikan kepada seluruh partai politik peserta pemilu tentang adanya perubahan keadaan hukum baru sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 dan telah secara adil pula menerapkan persyaratan yang sama kepada seluruh bakal pasangan calon. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tindakan termohon dalam menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 merupakan upaya termohon dalam menerapkan dan mempertahankan prinsip jujur dan adil dalam Pilpres tahun 2023. Tutup pintu. Bahwa terlebih lagi telah terbukti melalui fakta hukum di persidangan, termohon telah berupaya memenuhi semua aturan dan prosedur yang dipersyaratkan untuk menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 inkasu dengan menjalankan segala prosedur perubahan PKPU 19 tahun 2023 dalam bentuk PKPU 23 tahun 2023. Secara substansi perubahan syarat calon, saya ulangi, secara substansi perubahan syarat pasangan calon yang diterapkan termohon dalam keputusan KPU nomor 1378 tahun 2023 dan PKPU 23 tahun 2023 adalah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Syarat ini diberlakukan pada seluruh bakal pasangan calon presiden tahun 2024 sehingga tidak terbukti adanya dugaan ketepian termohon terhadap pihak terkait dalam proses penetapan pasangan calon presiden tahun 2024. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon yang menyatakan terjadi intervensi presiden dalam perubahan syarat pasangan calon dan dalil pemohon mengenai dugaan adanya ketidaknetralan termohon dalam verifikasi dan penetapan pasangan calon yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 sehingga dijadikan dasar bagi pemohon untuk memohon agar Mahkamah membatalkan atau mendiskualifikasi pihak terkait sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 adalah tidak beralasan. Bahwa alat bukti pemohon yang dapat dijadikan rujukan oleh hakim terkait dalil mengenai pengaruh bansos adalah hasil survei serta keterangan ahli. Pembacaan atas hasil survei oleh ahli
serta hasil survei itu sendiri yang tidak dipaparkan atau diserahkan secara utuh, lengkap, komprehensif sebagai alat bukti, tidak memunculkan keyakinan bagi mahkamah akan korelasi positif antara bansos dengan pilihan pemilih secara faktual. Berpijak dari hal demikian terhadap dalil pemohon, menurut mahkamah tidak terdapat alat bukti yang secara empiris menunjukkan bahwa bansos nyata-nyata telah mempengaruhi, mengarahkan secara paksa pilihan pemilih. Bahwa selain itu, andai pun benar terjadi pembagian bantuan kepada masyarakat oleh presiden, pemohon tidak dapat meyakinkan mahkamah apakah bantuan yang dimaksud oleh pemohon adalah bansos oleh Kementerian Sosial ataukah bansos kemasyarakatan oleh presiden yang bersumber dari dana operasional presiden. Bagi saya rezim ini zalim titik. Bagi saya rezim ini munafik titik. Bagi saya rezim ini pendusta dan curang titik. Ya, setuju, Gus. Udah titik, enggak bisa ditawar. Rezim bukan Jokowi, rezim. Berarti keseluruhan. Siapa? Semua tanpa terkecuali. Ya presidennya, ya menterinya, ya ulamanya, ya kiainya, ya gusnya, ya mantan-mantan jenderalnya, ya cebong-cebongnya, semua. Ya, yang menutup mata hatinya. Menutup mata hatinya, semua. Yang sudah meludah, puh, dijilat kembali. Semua menjijikan. Rezim ini curang, bohong, titik. Jadi kalau Prabowo merapat ke Jokowi, selesai. Game over. Silakan. Saya tetap pada prinsip saya. Yang penting saya tidak kudeta. Yang penting saya tidak melanggar hukum. Saya cuma melihat bahwa NKRI sebenarnya terancam. Saya melihat keutuhan umat beragama hancur. Saya melihat fitnah adu domba setiap hari memenuhi bumi pertiwi. Itu aja yang saya lihat. Ya, mulai dari register nomor pakai KK itu sudah terus. Jadi intinya mau kalau Prabowo merapat ke Jokowi berarti selesai. Ya. Maksudnya selesai itu ya sudah. Memang silahkan putuskan sudah kalau gitu. Ya, ya, ya. Telanlah dunia ini, telanlah politik ini, telanlah kekuasaan ini silahkan. Ini bukan soal Prabowo. Ini soal kedaulatan, keadilan, kejujuran. Ya. Bangkrut di mana-mana, hancur di mana-mana, defisit di mana-mana, ketimpangan sosial di mana-mana, kehancuran hukum di mana-mana. Ya, setuju banget itu, Gus. Siapapun yang merapat ke rezim, seandainya dia emas, dia akan jadi tembaga, dia akan jadi perunggu, dia akan jadi besi tua. Bagi saya politik tidak dinamis. PAN mau merapat ke rezim silahkan, Faldo merapat ke rezim silahkan, Ketua MPR merapat ke rezim silahkan, siapapun, Yusril Iza Mahendra merapat silahkan. Bagi saya selesai. Kalau saya enggak ada toleransi. Batil-batil, dolim-dolim, munafik-munafik, curang-curang, titik. Ya, ya. Mantap. Tunggu keputusan MK. Enggak usah berspekulasi, enggak usah berteka-teki. Tunggu keputusan MK, tunggu keputusan Allah. Ya. Sikap politik saya jelas. Saya enggak akan menjilat ludah saya kembali, enggak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, luar biasa Gus Nur ya. Dan saya juga setuju dengan pendapat Gus Nur. Rezim, waduh, kalau saya ngomong nih bisa kena juga nih ya. Tapi itulah ya guys, gimana pendapatnya? Tolong sampaikan di kolom komentar ya. Karena hasil gugatan 01 dan 03 itu semuanya ditolak oleh para hakim MK karena tidak terbukti satupun katanya gugatan dari 01 dan 03. Nah itu gimana pendapatnya guys? Tolong sampaikan di kolom komentar. Karena apa yang kita harapkan kepada para Mahkamah Konstitusi ternyata semuanya nihil. Percuma kita berharap ya. Dan saat ini kita cuma bisa berharap kepada Allah. Semoga Allah memberikan keadilan dengan yang seadil-adilnya kepada bangsa ini. Guys, gimana pendapatnya? Tolong sampaikan di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.